إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan prasangka yang salah dari beberapa orang yang mengira bahwa seluruh Bani Israel tercela dan memiliki dzam, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kesalahpahaman itu dengan kalimatnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Bahwa di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan ada pula di antara mereka yang beramal dengan amalan saleh, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala yang Allah persiapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan enggak akan bersedih. Setelah itu Allah kembali menyebutkan tentang Bani Israel. Wal hukmu lil ghalib, sedangkan hukum terhadap keumumannya Bani Israel begini, Bani Israel begitu, walaupun tetap ada kekecualian, man amana minhum, tetapi Allah ceritakan secara keumuman mereka. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah kata Allah ketika kami mengambil perjanjian atas kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tur, khudhu ma atainakum biquwwa, ambillah yang kami datangkan kepada kalian dengan kekuatan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali tentang bagaimana sikap mereka yang jelek ketika diangkat perjanjian untuk menerima kitab Taurat dan diangkat bukit Tur di atas mereka. Mereka menyatakan, aqarna, kami berjanji, kami menetapkan, karena takut melihat bukit Tur yang ada di atasnya. Kaannahu dhullah. Tetapi kata Allah, thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Tapi setelah itu, kalian kembali berpaling, lepas dari apa yang diperintahkan untuk dipegang, lepas dari syariat yang sudah diberikan pada mereka. Ada beberapa pembahasan dalam ayat ini,
Yang pertama tentang At-Tur, yang sudah kita katakan tadi, Bukit Tursina atau Gunung Tur, dan itu sangat jelas, sangat zahir. Tidak ada yang menafsirkan kepada tafsir lain kecuali mereka-mereka yang hendak mengakalkan Al-Quran. Karena mereka berpendapat tidak mungkin gunung diangkat di atas kepala mereka dalam keadaan tidak jatuh. Mungkin maksudnya Tur adalah ini dan itu. Tidak ditafsirkan gunung oleh sebagian mereka untuk disesuaikan dengan akal-akal mereka. Bahkan ada yang mentahrifnya dan menyatakan wa rafa'nakum fawqa at-tur. Bukan mengangkat Tur di atas kalian, tapi dibalik oleh mereka. Maksudnya adalah mengangkat kalian di atas Bukit Tur. Yang ini sebagaimana kejadian sebelumnya, diajak oleh Musa ke Bukit Tur, kemudian diakad perjanjian di sana. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Tahrif, ta'wil, ditarik ke sana kemari agar sesuai dengan akal mereka. Karena mereka merasa mustahil, enggak mungkin ada gunung di atas kita seperti dhullah, seperti naungan. Mustahil, enggak mungkin. Karena mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Qul inna a'udzubikumullah. Dan sudah sangat jelas makna Tur di sini adalah gunung. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lebih jelas, bahkan dengan kalimat jabal dalam ayat lainnya. Allah katakan wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Dibawakan oleh Ibn Katsir rahimahullah untuk menafsirkan bahwa Tur adalah jabal. Karena dalam ayat lain Allah katakan wa idna taqna al jabala fawqahum, dan ketika kami angkat gunung di atas mereka, ka'annahu dhullah, seakan-akan naungan di atas, seperti payung di atas mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka sudah mengira, sudah menduga bahwa gunung ini akan menimpa mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah, kata Allah, ambillah apa yang telah kami bawakan untuk kalian dengan kekuatan. Wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Litakunu muttaqin, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Kalimat terakhirnya sama. Berarti jelas yang dimaksud dengan ayat kita dalam surat Al-Baqarah ini, dan ayat yang sedang kita baca, atau ayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa idna taqnal jabal, adalah satu kejadian, satu kisah. Kisah yang sama dikisahkan di sini, dan gunungnya dijuluki dengan Tur. Wa rafa'na fawqakum at-tur. Sedangkan dalam ayat lain Allah sebut dengan kalimat jabal, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Maka tidak bisa ditafsirkan kepada makna lain. Fattur huwa al-jabal kama fassarahu bihi fil a'raf. Maka yang namanya Tur dalam ayat ini adalah gunung, sebagaimana ditafsirkan dalam surat Al-A'raf. Dan disebutkan oleh para ulama salaf, dari sahabat dan tabi'in, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa Mujahid wa Ata wa Ikrimah wal Hasan wal Dhahak wal Rabi' ibn Anas dan lain-lainnya rahimahumullah, bahwasanya At-Tur adalah al-jabal. Wa hadha zahir. Dan ini sangat gamblang, sangat jelas. Qul inna a'udzubikumullah. Sudah kita katakan tadi, tidak ada yang menyelisihinya kecuali mereka-mereka yang menuhankan akalnya. Pokoknya yang tidak masuk akal harus ditakwilkan. Mereka memiliki kaidah, idza ta'arada al-'aql wa an-naql fa quddima al-'aql fa baqiya 'ala an-naql tariqain. Mereka punya kaidah yang batil, bahwa kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, maka akal didahulukan. Adapun nukilan, maksudnya ayat dan hadis, ya, baqiya 'ala an-naql tariqain, kita perlakukan dengan dua cara, imma ta'wil wa imma tafwid. Imma kita perlakukan dengan ta'wil, kita seret maknanya supaya sesuai dengan akal, atau kalau tidak bisa, kita tafwid, kita serahkan pada Allah. Maknanya enggak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas enggak mungkin
kalau itu adalah sesungguhnya. Fadilina'azakumullah, sebagaimana ketika mereka menafsirkan ketika al-maut disembelih. Didatangkan al-maut bainal jannati wan nar, dan kemudian disembelih. Dan dikatakan kepada ahli jannah khuludun wala maut. Dan dikatakan kepada ahli nar khuludun wala maut. Dan ketika riwayat yang sahih menyatakan maut disembelih, aqlaniyun berkata pokoknya yang namanya mati enggak bisa disembelih. Entah apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Tafwid. Ini tafwid. Tidak mau menafsirkan, tidak mau memahami, padahal Al-Qur'an diturunkan Arabian la'allakum taqilun. Padahal Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab agar kalian paham. Tapi mereka tidak memahami. Maknanya wallahu alam. Rasulullah SAW juga berbicara dengan bahasa Arab. Dan beliau adalah afsahuhum, yang paling fasihnya dalam berbahasa Arab. Tapi mereka pura-pura tidak paham. Maknanya enggak tahu. Enggak mungkin. Pokoknya yang namanya mau tidak mungkin disembelih. Qanibidina a'azakumullah, ha'ula aqlaniyun, rasionalis. Dan dilanjutkan berkembang semakin parah menjadi ajaran Islam liberal yang menuhankan akal-akal mereka. Qanibidina a'azakumullah, maka kita katakan bahwa kalian karena tidak percaya dengan kekuasaan Allah menyatakan tidak mungkin. Tetapi kami ahlus sunnah, kami kaum muslimin beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maka Allah mengangkat gunung Tur di atas Bani Israel, Allah bisa. Dan diriwayatkan kata Suddi rahimahullah bahwasanya ketika mereka menolak untuk sujud, masuk dalam keadaan sujud mereka menolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah ingin menimpakan mereka dengan gunung. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menimpakan gunung tersebut pada mereka. Maka ketika gunung diangkat akan ditimpakan pada mereka, maka mereka semuanya sujud. Tetapi kata Suddi, sajadu ala syiqqin, sujud dengan samping sebelah saja. Kenapa? Yang sebelah lagi melirik ke gunung. Ada Bani Israel. Apakah jadi ditimpakan atau tidak? Yani sajadu ala syiqqin wa nadharu bi syiqqil akhar. Sujud dengan satu sisi wajahnya, dengan sisi lain melihat ke gunung tadi. Nadharu ilal jabal. Maka ketika Allah melihat mereka sangat ketakutan dan mereka sujud, maka Allah Subhanahu wa taala rahmat menyayangi mereka. Rahimahumullah. Allah merahmati mereka dan kemudian Allah menahan gunung tadi. Dalam keadaan gunung di atas mereka, Musa kembali berkata pada mereka, "Khudzu ma atainakum biquwwah wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Ambil apa yang aku bawa ini. Ambil syariat ini, pegang kuat-kuat. Khudzu biquwwah adalah pegang kuat-kuat. Ini amalkan, kerjakan, tepati, ikuti, itu makna quwwah. Sebagaimana tafsirkan oleh para ahli tafsir. Qala Abu al-Ali wa Rabi' ibn Anas, biquwwah maknanya bita'ah, dengan ketaatan. Kata Mujahid rahimahullah, biquwwah bi'amalin, dengan kekuatan, yakni dengan amal, dengan dikerjakan. Qala Al-Hasan, bahwa yang dimaksud dengan khudu ma atainakum, ambil yang kami bawa, yakni at-Taurah. Maksudnya Taurat yang dibawa oleh Musa kepada mereka. Khudu ma atainakum biquwwah, ambillah Taurat ini sebagai pegangan kalian dengan kekuatan, dengan ketaatan, dengan pengamalan. Wa illa qadaftuhu alaikum, kalau tidak kami akan timpakan gunung ini atas kalian. Wadkuru ma fihi, maknanya iqra'u, bacalah ma fihi, iqra'u ma fit taurati wa'malu bih, bacalah apa yang dalam Taurat ini dan kemudian kerjakanlah yang diperintahkan pada kalian. Qanibirina a'azakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ringkasnya kata beliau, wadkuru
Aywa id akhadna mithaqakum. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian atas kalian. Yang namanya perjanjian atau mithaq adalah al-ahad al-thaqif. Perjanjian yang sangat berat. Al-mu'akkad bitakhwifi lahum. Yang ditekankan, ditegaskan dengan ancaman. Ini gunung yang ada di atasnya. Biraf'it turi fauqahum. Dengan diangkatnya bukit Tur di atas mereka. Waqila lahum. Dan dikatakan pada mereka, khudu ma atainakum. Ambillah apa yang kami bawa ini. Ay at-taurah, kata beliau. Biquwah, dengan kekuatan. Yani bijiddin wajtihadin. Dengan sungguh-sungguh. Dengan berupaya, dengan mentaatinya, mengamalkannya, wasabr, dengan kesabaran. Karena sabar memiliki sekian makna. Sabar dalam menghadapi bencana-bencana itu kesabaran. Tetapi termasuk sabar juga adalah sabar di atas ketaatan. Siapa yang mentaati Allah akan mendapatkan berbagai macam ujian. Dan itu butuh sabar. Khudhu ma atainakum biquwwah ay bijiddin wajtihadin wasabrin ala awamirillah. Sabar di atas perintah-perintah Allah, untuk tetap di atas perintah Allah, untuk tetap di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkuru ma fihi ay ma fi kitabikum. Ingatlah, bacalah apa yang dalam kitab kalian itu. Bi an tatluahu wa tata'allamuhu, yaitu dengan kalian membacanya dan kalian mempelajarinya. Ini makna udhkuru ma fihi. Membaca, mempelajari. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang takwa. Agar kalian takut. Karena takwa mengandung makna takut. Yahdi tattaquna azab Allah wa sukhtahu. Hendaklah kalian takut terhadap azab Allah. Agar kalian takut terhadap kemurkaan Allah. Itu satu makna. Auli takunu min ahli taqwa. Atau makna kedua, agar kalian menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun memiliki dua makna. Makna pertama, agar kalian takut. Yani kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kedua, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Faba'da hadha ta'kid al-balir tawallaitum. Tetapi ternyata setelah penegasan, setelah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang besar, dengan ancaman yang mengerikan, ternyata mereka kembali, berpaling. Thumma tawallaitum, ay a'radtum. Kalian kembali, kalian berpaling. Wa kana dhalika mujiban, li'an yahilla bikum a'zama al-uqubat. Maka ini sungguh merupakan perkara yang mesti dihukum dengan hukuman yang berat. Yang pantas untuk diadab dengan azaban syadida. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memaafkan. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa ghafurur rahim. Maka Allah katakan, falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah atas kalian, kalau saja bukan karena rahmat Allah atas kalian, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Karena kalian sudah pantas diazab. Sudah diangkat perjanjian yang berat, dengan ancaman yang berat, masih melanggar, masih berpaling. Layak untuk diazab dengan azab yang berat. Tetapi, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, kalian pasti diazab. Tetapi karena rahmat Allah, karena fadilah dari Allah, Allah masih belum menimpakan azab pada mereka. Masih memaafkan kembali. Khana bin na'azakumullah. Maka kalian masih ada sekarang, wahai Yahudi, di Madinah. Itu nenek moyangmu. Dan kalian masih ada turunannya. Masih selamat. Walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan kalian sendiri sudah tahu bagaimana keadaan mereka-mereka yang melampaui batas. Bagaimana keadaan mereka dari bangsa kalian, dari nenek moyang kalian yang melampaui batas, melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu. Bagaimana Allah katakan pada mereka, kunu
qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Qul inna a'udzubikumullah. Allah katakan dengan kalimat walaqad alimtum, karena memang mereka sudah tahu. Walaqad alimtum, kalian sudah tahu bagaimana nenek moyang kalian, sebagian mereka dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi karena pelanggaran yang mereka lakukan. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Maka Allah jadikan kejadian itu sebagai nakalan, sebagai azab, dan sebagai pelajaran bagi mereka-mereka yang di setelahnya dan mereka-mereka yang di belakangnya. Mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai peringatan bagi orang yang takwa. Kejadiannya sebagai pelajaran buat siapa? Buat yang menyaksikan saat itu dan buat yang di belakangnya, turunannya, termasuk yang sedang diajak bicara. Siapa diajak bicara? Yahudi di Madinah. Termasuk kalian, pelajaran buat kalian. Nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin, dan itu peringatan bagi orang yang takwa. Kenapa hanya khusus orang yang takwa? Karena mereka-mereka yang tidak bertakwa enggak bisa dikasih nasihat. Enggak bisa dikasih peringatan, enggak bisa memanfaatkan, enggak bisa mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang Allah berikan. Yang bisa mengambil faedah hanya muttaqin. Mau'idatan lil muttaqin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Khonifina a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa laqad taqarrara 'indakum halatal ladzina i'tadaw minkum fis sadd. Makna ayat tersebut adalah bahwasanya telah tetap di sisi kalian, ini telah sama-sama diketahui oleh kalian, keadaan orang-orang yang melanggar hari Sabtu dari kalangan kalian. Wa humul ladzina dzakara Allah qissatahum mabsuutatan fi suratil A'raf. Yaitu tentang mereka-mereka yang sudah Allah gambarkan keadaan mereka dalam surat Al-A'raf. Allah kisahkan kisahnya tentang mereka-mereka, orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sadd id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Kata Allah, dan tanyakanlah pada Yahudi tentang desa yang ada di pinggir pantai. Diriwayatkan desa itu adalah Al-Aylah namanya. Nama desanya Aylah. Tanyakan tentang desa Aylah yang ada di pinggir pantai, yang mereka ya'duna fis sabti, yang mereka melanggar di hari Sabtu. Yahudi disuruh untuk memuliakan, menjadikan Eid pada setiap pekannya hari Jumat. Mereka menolak, mereka protes minta hari Sabtu. Diberikan oleh Allah hari Sabtu, dan diberikan aturan-aturan, dan diantara aturannya adalah pada hari Sabtu kalian tidak diizinkan untuk mencari ma'isyah, atau kalian mencari ikan di laut, atau bekerja apapun. Kalian di rumah beribadah sebagai hari raya kalian yang kalian pilih sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala beri ujian pada mereka. Ternyata apa yang terjadi? Qal ittatihim hitanuhum yawma sabtihim surra'a. Ternyata ikan-ikan tersebut lama kelamaan paham bahwasanya kalau hari Sabtu enggak ada yang mencari ikan. Maka mereka, ikan-ikan tersebut ramai di pantai kalau hari Sabtu. Sedangkan hari yang lain yauma sabt, yauma yasbitun la ta'tihim. Ketika hari mereka mencari ikan, ikan itu enggak ada. Semua ke tengah. Demikian berlangsung lama sampai mereka rindu sama ikan. Ingin makan ikan. Tiba-tiba ada seseorang
yang ke pantai di hari Sabtu, melihat demikian banyaknya ikan-ikan. Dalam satu riwayat, dia jalan dan kemudian jalannya dia ikat di tongkat dan dia tinggal. Keesokan harinya, hari Ahad, dia ke pantai ambil jala tadi yang sudah ada ikannya. Dalam riwayat lain, orang tadi atau mungkin orang lain menggali seperti sungai di pantai dan kemudian dihubungkan dengan lautan. Maka ketika ikan tadi sedang banyak-banyaknya, datang ombak, maka ikan-ikan tadi masuk ke sungai buatan dia. Hari Sabtu tinggal dia ambil. Dan mereka berkata, aku tidak mengambil di hari Sabtu, aku mengambil di hari Ahad. Aku menjala di hari Ahad. Satu orang yang berbuat. Maka mereka tiba-tiba mencium bau ikan dibakar. Maka mereka bertanya-tanya, siapa yang sudah berhasil mendapatkan ikan? Dilihat, kamu melanggar hari Sabtu. Kata dia, aku tidak melanggar. Aku pasang jalaku di hari Sabtu, tapi aku mengambil hari Ahad. Ditiru oleh yang lain. Masih belum turun azab. Terus, satu, dua, tiga. Karena belum zahir, karena masih sembunyi-sembunyi, Allah belum turunkan azab. Barangkali masih ada yang mau mengingatkan. Dan barangkali kalau diingatkan, kemudian dia taubat. Maka satu kelompok mengingatkan, jangan. Itu hilah. Itu namanya permainan. Kamu mengambil dan menjala di hari Sabtu. Karena ikan tersebut terjebaknya di hari Sabtu, bukan hari Ahad. Tetap mereka tidak mengindahkan. Semakin banyak, semakin banyak. Sampai ketika cara seperti itu merata, dan mulai pasar-pasar ramai dengan ikan, jual beli ikan, maka saat itulah orang-orang yang masih taat kepada Allah dan Rasulnya takut akan turun azab. Maka diingatkan kembali, diingatkan kembali. Kata yang lainnya, ada apa kalian mengingatkan mereka? Percuma mengingatkan mereka. Lima ta'idhuna qauman Allah mu'adzibuhum. Ada apa kalian ingatkan mereka? Satu kaum yang Allah akan mengazab mereka. Al mu'adzibuhum azaban syadida, atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Maka sudah tidak bisa diindahkan lagi, enggak bisa diingatkan lagi. Orang-orang ini membuat tembok pemisah, bahwa mereka bukan kami, kami bukan mereka, ya Allah. Kami tidak setuju dengan apa yang mereka perbuat. Bikin tembok di tengah kota tadi, sehingga desa Ailah terbagi dua, mereka yang melanggar hari Sabtu dan mereka yang tetap menghormati hari Sabtu. Setiap mereka keluar, keluar pula dari pintu mereka. Mereka punya pintu sendiri, sedangkan orang-orang yang beriman punya pintu sendiri. Pada satu hari mereka keluar, sedangkan dari desa tetangga tidak keluar satu pun, satu orang pun. Pintu bentengnya masih tertutup. Mereka bertanya-tanya, pasti ada kejadian, pasti ada sesuatu. Ditunggu sehari tidak keluar. Maka keesokan harinya mereka menaiki tembok tadi untuk melihat apa yang terjadi pada mereka. Ternyata mereka tidak temui manusia. Semuanya sudah menjadi monyet-monyet yang hina. Maka mereka bersyukur pada Allah SWT yang menyelamatkan mereka. Dan mereka berkata kepada monyet-monyet tadi, bukankah kami mengingatkan kalian? Bukankah kami menegur kalian? Monyet tadi tidak bisa bicara, hanya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Menyatakan, benar kalian, bahwa ternyata kami diazab oleh Allah SWT. Lihat, disaksikan oleh orang banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Semua nenek moyang mereka Yahudi tahu bahwasanya mereka melihat sendiri monyet-monyet tadi yang ternyata Yahudi yang dikutuk menjadi monyet. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, setiap manusia yang dikutuk menjadi monyet atau babi-babi, maka mereka tidak hidup lebih dari tiga hari. Mereka mati. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, mereka enggak bisa berketurunan, dan mereka mati semuanya. Sehingga tidak ada monyet-monyet turunan Yahudi. Karena ada beberapa ikhwan kita yang membantah
pendapat siapa yang menyatakan manusia dari monyet? Darwin. Teori Darwin bahwasanya manusia dari monyet. Dibantah, terbalik. Bukan demikian, kata dia. Yahudi golongan kalian yang turunan monyet-monyet. Khamilina azakumullah. Ternyata dikatakan oleh Ibn Abbas tidak ada turunan dan mereka tidak bisa hidup lama. Tidak lebih dari 3 hari mereka mati semuanya. Khamilina azakumullah. Entah karena mereka tidak bisa mencari penghidupan, entah mereka karena tidak terbiasa, atau demikian-demikian, yang jelas mereka semuanya binasa. Khamilina azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh As'ad rahimahullah. Qala, dikatakan, فَأَوْجَبَ لَهُمْ هَذَا النَّدْبَ الْعَظِيمِ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka sangat pantas dosa besar mereka ini dibalas oleh Allah dengan azab yang besar pula. وَجَعَلَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Jadilah mereka monyet-monyet yang hina. Khasi'in maknanya haqirin, zalilin, rendah, hina. Haqir, hina, zalil, rendah. Bahkan dalam ayat lain dikatakan kunu, atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alahum qiradatan wa khanazir, dijadikan mereka monyet-monyet dan babi-babi. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya yang muda-muda menjadi monyet, sedangkan yang tua-tua, yang sepuh-sepuh menjadi babi-babi. Ini sungguh adab yang menghinakan mereka. Maka Allah katakan pada Yahudi di Madinah, Allah turunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada mereka. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan kalian telah tahu. Kalian sama-sama tahu bagaimana orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Yang kemudian kami katakan pada mereka, jadilah monyet-monyet yang hina. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا وَجَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ نَكَالًا. Allah jadikan balasan ini sebagai nakalan. Lima baina yadaiha, apa yang ada di kedua tangannya, maknanya apa yang ada di hadapannya, atau apa yang hadir, siapa yang hadir ketika itu. Yani liman hadaraha minal umam. Menjadi pelajaran bagi desa tetangganya, sebelahnya, dan menjadi pelajaran pula bagi umat-umat yang lainnya. Dan juga bagi mereka-mereka yang balaghahu al-khabar. Mereka yang mendengar berita tersebut. Ini berita hak. Bukan dongeng. Bukan cerita kosong. Kejadian yang benar-benar terjadi. Diberitakan oleh Allah. Beritakan oleh Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ini pelajaran yang sangat penting. Mimman huwa fi waqtihim. Wa ma khalfaha. Adapun kalimat wa ma khalfaha. Dan siapa yang di belakang mereka. Ya, ini pelajaran bagi mereka-mereka yang man ba'dahum, orang-orang yang setelah mereka, dari turunan mereka. Fataqumu 'alal 'ibadi hujjatullah. Fataqumu 'alal 'ibadi hujjatullah. Maka tegaklah bagi umat ini, bagi seluruh manusia telah tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, Nasrani, jangan dikatakan belum sampai pada mereka hujjah. Sudah. Tanyakan pada mereka, pernah mendengar tentang kisah pelanggar-pelanggar hari Sabtu? Mereka akan berkata, iya, kami pernah dengar. Ya. Tanyakan pada mereka, pernah dengar datangnya Nabi Musa, datangnya Nabi Isa, diturunkannya kitab-kitab? Mereka akan jawab, iya. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, hujjah tersebut tidak mereka indahkan. Maka ini adalah pelajaran bagi seluruh manusia, liyartaji'u an ma'asihi. Agar mereka berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Walakinnaha la takunu maw'izatan nafi'atan illa lil muttaqin. Tetapi pelajaran ini, nasihat ini enggak akan bermanfaat, enggak akan menjadi nasihat yang nafi'ah illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang takwa. Wa amma man 'adahum fala yantafi'un. Adapun siapa-siapa yang selain mereka, maka enggak akan mungkin bisa mendapatkan faedah. Enggak mungkin akan bisa memanfaatkan nasihat-nasihat tersebut. Demikian ya khonina na'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang keadaan Bani Israel yang melanggar hari Sabtu. Diingatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi seluruh mereka. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan lagi tentang apa yang terjadi pada Bani Israel. Ini bagaimana sifat mereka, kekurangan jalan mereka. Allah kisahkan kembali. Dan ingatlah bagaimana kisah ketika Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Apa kata kaumnya? Qala atattakhiduna huzwa. Apakah engkau akan memperolok-olok kami, kata mereka. Lihat. Menuduh nabinya memperolok-olok. Padahal Nabi Musa memerintahkan dengan serius. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qala atattakhiduna huzwa. Maka Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang jahil. Aku berlindung pada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil, yang sering memperolok-olok orang lain. Nabi, rasul, enggak mungkin memperolok-olok. Aku berlindung pada Allah. Tetapi tetap mereka masih berkata lagi dengan ucapan berikutnya. Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Coba doa pada Rabbmu, mintalah pada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami sapi yang seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik fa'alu ma tu'marun. Qul inna a'udzu billahi. Pertanyaan ini muncul dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, masih enggak percaya. Ketika dikatakan atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan memperolok-olok kami? Ketika dikatakan a'udzubillah anakuna minal jahilin. Tapi dalam hati mereka masih belum puas. Jangan-jangan ini benar-benar tidak serius. Benar-benar mainan. Coba sapinya kayak apa? Sapinya seperti apa? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, karena mereka enggan untuk mengamalkannya. Biasa, seperti anak kecil. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu, banyak tanya. Bukan tidak tahu, malas untuk bangun. Dia sedang main, tolong belikan anu yang mana, yang kayak apa. Yang begini, di mana? Maksudnya, malas. Enggan untuk bangun. Maka tanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Padahal barakallahu fikum, kalau dikatakan sembelihlah seekor sapi, kemudian mereka berangkat sembelih sapi, selesai. Mudah sekali. Tetapi ketika mereka bertanya, dan dijawab oleh Musa, sapi yang seperti ini, sapi yang seperti itu, sapi yang tidak pernah dipakai sawah, sapi yang tidak pernah dipakai membajak, sapi yang tidak pernah begini, sapi yang gak ada warnanya, sapi yang gak ada belangnya, sapi yang semakin sulit atau tidak semakin sulit? Semakin sulit. Maka dikatakan di akhirnya, fadabahuha wama kadu yaf'alun. Mereka akhirnya menyembelihnya. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Hampir-hampir mereka enggak mengerjakannya. Karena sulitnya untuk mencari sapi yang ciri-cirinya sedemikian lengkapnya. Kita akan bahas insyaAllah pada kajian berikutnya bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.